Sebuah meteor jatuh terlihat di pelabuhan Arzal di Prancis pada 5 September pukul 23.47 waktu setempat. Fenomena alam tersebut juga terlihat dari Inggris. Beberapa orang mengaku mendengar ledakan saat meteor melintas di langit. Menurut Jim Ruway dari Aliansi Inggris, ukuran meteor itu mirip dengan beberapa waktu. Ruway menjelaskan bahwa meteor itu kemungkinan merupakan sisa asteroid atau komet yang meledak di bawah tekanan atmosfer yang ekstrim. Dia juga menunggu kecepatannya sangat tinggi dan sudutnya dangkal. Sesuai laporan berita Hampshire, diprediksi bahwa objek terang terlihat dari banyak bagian termasuk Hampshire Inggris. Pasti jatuh di suatu tempat di laut dekat daerah pesisir Prancis. Namun, lokasi pendaratan tidak jelas. Organisasi pelacak meteor Jaringan Meteor Inggris dan SKEM mengatakan bahwa indikasi awal menunjukkan bahwa ia menyelam ke pantai selatan Prancis.